Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran Direksi Harian Rakyat Sulsel 20 November 2023. Silaturahmi ini sekaligus memperkenalkan jajaran Direksi Harian Rakyat Sulsel yang baru, yakni Direktur Utama Harian Rakyat Sulsel Imran Umar, Direktur Harian Rakyat Sulsel Daswar Emrewo, dan pemimpin redaksi Lukman Madu. Di hadapan Dani Pomanto, Imran Umar mengungkapkan silaturahmi ini bertujuan agar sinergitas yang selama ini terjalin antara Harian Rakyat Sulsel dengan pemerintah Kota Makassar terus terjaga dengan baik. Imran juga menuturkan Harian Rakyat Sulsel senantiasa berkomitmen untuk memberi sumbangsi pemikiran dan ide-ide demi keberlangsungan pemerintahan di Kota Makassar. Adapun Wali Kota Makassar Dani Pomanto mengatakan sinergitas yang terjalin selama ini dengan Harian Rakyat Sulsel melalui berita-berita dengan rubrik politik yang bersifat membangun sangat membantu pemerintah Kota Makassar. Dia mengaku kehadiran Harian Rakyat Sulsel dalam memberikan informasi ke masyarakat, khususnya masyarakat Kota Makassar telah memenuhi salah satu fungsi media, yaitu sebagai media edukasi dan kontrol sosial. Menurutnya, pemerintah tidak boleh anti kritik terhadap pemberitaan-pemberitaan yang bersifat membangun. Dani juga berharap Harian Rakyat Sulsel yang menjadi referensi koran politik di Sulawesi Selatan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi memasuki tahun politik pada 2024, Dani berharap Harian Rakyat Sulsel dapat menjaga suasana dan atmosfer perpolitikan di Indonesia dengan menyajikan pemberitaan yang benar serta menangkal hoax.